Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala munafiqin fi darin amin. Wa alam ketahuilah olehmu anna sulha bahwasannya suluk berdamai jaizun, itu boleh. Jadi hukumnya boleh. Berdamai itu boleh. Ma'al ikrari serta ikrar. Jadi ada pengikraran. Berarti ikrar ini orangnya langsung yang mengatakan. Wahuwa, dan dia itu suluh ala syai'in atas sesuatu, ala syai'in atas sesuatu wa'il mudda'ah yang tidak didakwakan, mu'awadotun, adalah namanya mu'awadah, tukar menukar. Kama lau qala, sebagaimana jikalau dia berkata, sholat tuka amma tadda'inya ala hadza saubi, aku berdamai kepada engkau tentang sesuatu yang engkau akui akan dia atas ini bajunya. Jadi dia ngakui ini baju, ya udah kita damai. Iya, kalau damai itu ada pertentangan, apa iya, kata-kata damai itu ada, pasti ada pertentangan. Iya. Lalu yang satu mau damai. Jadi kagak berantem. Falahu hukmul bai'i, maka bagi suluh itu ada hukum jual, jual beli. Ya, jadi seperti jual beli gitu. Ya, ada hukum jual beli. Wa ala ba'dil mudda'i mudda'a, dan ada sebagian yang didakwakan, ibra'un, membebaskan. In kana dainan, jika ada dia itu utang. Ya, jika yang didakwakan itu utang, ya seperti ya, jadi ada yang pembebasan jadi. Falau lam yakulil mudda'i, maka jikalau yang mendakwa tidak mengatakan abra'tu zimmataka lam yadur. Jikalau tidak mengatakan oleh yang mendakwa, aku bebaskan tanggungan engkau, dia enggak mau begini, ya, lam yadur, tidak kenapa. Wa yalgu sulhu, dan sia-sia suluh damai, haitsu sakirala hujjata lil mudda'i, sekiranya tidak ada hujjah, tidak ada bukti bagi seorang pendakwa yang ngakuin, yang mendakwakan. Enggak bisa, harus ada dalil. Itu punya saya nih, saya buktinya gitu. Ma'al ingkari, serta mengingkarkan. Bukan punya kamu, ingkar deh. Awis sukuti minal mudda'ane, atau diam daripada ya yang didakwakan itu. Dia enggak nerima, diam aja. Fala yasihu sulhu alal inkari, maka tidak sah sulhu, damai atas mengingkarkan. Wa in furida sidqul mudda'i, sekalipun dimungkinkan akan benar orang yang mendakwakan. Khilafan lil a'immati salasati, lain hanya bagi imam-imam yang tiga. Imam tiga sah suluhnya. Naam, iya, ya juzu lil mudda'i, boleh bagi seorang yang mendakwakan, al-mu'ik yang benar, ayak khuza, bahwa dia mengambil
orang yang mendakwakan ya, akan sesuatu ya. Ayakhuza, bahwa dia mengambil, boleh diambil ma muzilalahu, apa yang diberikan kepadanya fisulhi, dalam pendamaian itu, alal inkari, atas mengingkarkan ya. Ini dah, nanti saya kasih ini ya, kita damai aja ya dah ya. Ambil boleh buat baik-baikin ya. Summa in waqa'a bi ghairi mudda ya, mudda'an bihi kana zafiran. Kemudian jika jatuh terjadi dengan tanpa didakwakan, kana zafiran, adalah dia itu memperoleh ya, enggak pakai didakwain ya, udah dikasih aja ya, dia dapat ya, enak lah ya, begini mah ya. Wasayati hukmu zafri, dan akan datang hukum memperoleh zafir. Far'un, satu cabang masalah, ya'rumu haram hukumnya ala kulli ahadin, atas setiap orang, ghorsu syajarin, menanam pohon, fi syari'in, di jalan raya. Diomelin orang. Tempat jalan, apa dijalanin, maupun apa ditanamin pohonan. Haram hukumnya. Haram hukumnya atas setiap orang, menanam pohon di jalan raya. Ini kadang rumahnya di pinggir jalan. Ya, rumahnya di pinggir jalan. Supaya orang kagak parkir di situ, padahal itu jalan raya. Dia taruhin pot di situ. Pot pohon. Wah, ini enggak boleh kayak begini. Padahal itu jalan raya, jalan umum. Sama itu enggak boleh begitu. Itu bukan punya dia, ngapain ngelarang orang untuk parkir di situ. Kecuali punya dia, baru boleh-boleh aja. Itu punya orang. Apapun kalau punya orang kita tempatin, kagak boleh. Parkir mobil di ya. Parkir mobil menjadi parkiran pribadi di jalan ya, umum, nggak boleh. Kecuali sekali-sekali kita mau mampir ke rumah saudara, numpang parkir sebentar, sementara boleh-boleh aja. Tapi kalau menjadi satu kebiasaan, itu nggak boleh. Menjadi apa? Menjadi pribadi ya, padahal itu bukan punya kita, itu nggak boleh. Haram, dan akan menyempitkan rezeki kita ya. Makanya kalau pengen beli mobil itu bikin garasi dulu, bikin kandangnya dulu ya, ya baru beli mobilnya, begitu. Jangan sampai kita punya mobil parkir di jalanan, disumpahin orang ntar ya, seret rezekinya ntar. Walau li umumin naf'ilil muslimina kabina idakatin, sekalipun bagi umum kemanfaatan bagi kaum muslimin, seperti membangun tempat duduk-duduk ya. Ya kalau bahasanya apa, tempat ngadem ya, tempat teduh. Ya di situ sekalipun tempatnya begitu. Ditanemin pohon, padahal punya umum kaum muslimin, enggak boleh. Wa in lam yadurru fi, sekalipun tidak madarat padanya, sekalipun walau li dzalika, dan sekalipun bagi demikian itu juga ya. Ya, ya sekalipun bagi demikian itu juga, maksudnya sekalipun untuk kepentingan umum manfaat kaum muslimin, sekalipun enggak boleh. Loh, begini aja enggak boleh, bagaimana buat pribadi? Nanamin pohon aja kagak boleh.
Padahal buat kepentingan umum juga, bagaimana kalau buat kepentingan pribadi? Ya. Wa in intafa dararu halan, sekalipun hilang ya kemadaratan itu ketika itu juga, ya gangguannya hilang ketika itu juga, umpama ini ya. Au kana tidak dakatu, atau adalah ya tempat duduknya itu bi fina idari, di halaman rumahnya. Ya. Di halaman rumahnya. Artinya di dekat rumah dia, walaupun itu bukan punya dia, di halaman rumahnya. Sekalipun itu. Kebanyakan kan begitu. Ya. Rumahnya di pinggir jalan. Dia tanamin pot di situ. Ditaruh pot di situ, ada pohonnya. Sehingga orang ya terganggu lewat di situ, nggak boleh. Itu bukan punya dia, kecuali ya, punya pekarangan dia, punya umum masalahnya nih ya. Wa ya'ilu gharsu bil masjid lil muslimina awliyun awliyusrafa ra'i'uhu lahu bal yukrahu. Dan halal menanam di masjid ya, untuk kaum muslimin, untuk kaum muslimin. Jadi, boleh halal menanam di masjid untuk kaum muslimin, kepentingan kaum muslimin. Ya. Apa tuh kepentingan kaum muslim, umpama ada buahnya nanam pohon kurma, umpama buahnya nanam pohon mangga di masjid, bukan di dalam masjid, umpama di tanah wakaf masjid buat kemanfaatan, boleh ya. Auliyus rofa, atau supaya dipalingkan ra'yuhu lahu, dipalingkan hasilnya, maksudnya diarahkan hasilnya lahu untuknya, untuk masjid. Bal yukrahu, bahkan dimakruhkan. Ini redaksinya agak sedikit ini ya, bahkan dimakruhkan. Halal bahkan tapi gitu, tapi dimakruhkan gitu. Jadi balnya kita artikan tapi. Tapi dimakruhkan. Halal tapi makruh. Ya. Halal tapi makruh. Allahumma sholli